Setelah pada tahun 2012 lalu dipercaya membuat lagu untuk menyuarakan gerakan anti perdagangan manusia atau human trafficking yang bertajuk Masih Bisa, The Massive kini kembali mendapatkan kesempatan emas untuk membuat theme song Pesta Olahraga Musim Panas Asia 2018 atau dikenal dengan Asian Games 2018, di mana akan diselenggarakan di Kota Palembang pada bulan Agustus mendatang. Ditemui dalam kesempatan kemarin, The Massive pun menceritakan mengenai proses pembuatan theme song yang berjudul Bright as the Sun tersebut. Bukalah matamu, kuatkan hatimu. Itu terjadi di tahun lalu, tahun 2017 di bulan Agustus. Jadi ternyata mereka 4 hari sebelum countdown itu belum punya lagu. Tiba-tiba aku ditelepon sama Asiri waktu itu, Rian bisa gak bikin lagu? Akhirnya aku bilang ke Rama, Ram, kita ada project nih suruh bikin Asian Games, tapi harus malam ini juga. Ngejreng-ngejreng, kita bikin demonya, kirim. Besok paginya di-meetingin sama ketua Asian Games, kalau gak salah Pak Erick Thohir ya? Yeah. Terus langsung ke atas juga, ke Pak Presiden, semuanya oke. Yaudah, langsung bikin musiknya, kita cari siapa penyanyi yang bisa nyanyi di situ. Di tanggal berapa waktu itu? Pokoknya 2 hari sebelum tanggal 18. Lalu menceritakan tentang apa theme song yang telah dibuat oleh Rian dan teman-teman bandnya tersebut. Ya lagunya yang pasti ngasih semangat para atlet, terutama atlet dari Indonesia ya. Intinya kayak perbedaan tuh bukan menjadi masalah untuk kita saling bersatu untuk menjadi juara gitu. Jadi harapannya Indonesia bisa mendapatkan emas yang banyak ya. Medali emas yang banyak.